Hi good people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel, Marissa Sui Channel. How are you today good people? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Stay healthy, stay safe and happy always buat kalian. Doa terbaik untuk kita semua, oke? Okay? Anyway, sudah 2 minggu aku nggak bikin video di dapur guys. Dan kebetulan, today I want to review something. Mau review harga juga sekaligus review rasanya ya guys. Tapi sebelumnya aku mau ingetin kalian, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke, okay? Thank you guys. Dan buat kalian yang baru gabung dan baru klik video aku, selamat datang dan terima kasih banyak. Oke, okay? Oke, let's start to the video ya guys. Oke okay, guys, kemarin aku pergi ke toko Indonesia dan I bought something. Ini dia guys, mie goreng ya, Indomie mie goreng rasa ayam geprek. This something new from Indomie goreng ya, rasa baru, rasa ayam geprek. Hype abis. Dan ini 4 bungkus ini harganya $10 guys. Kalau dirupiahin sekitar 18.000 ya, 18.000 lebih sedikit. Mungkin 18.500. Dan di sini cukup $10 kita dapat 4 bungkus ini. Kira-kira selisihnya berapa guys kalau beli di Indonesia? So kasih tahu aku ya harganya menurut kalian mahal atau enggak. Menurut aku sih kalau di sini enggak mahal ya. $10 untuk 4 bungkus Indomie goreng. Anyway, sekarang aku mau review rasanya guys, gimana enak atau enggak. Kalau yang rasa lain aku udah pernah cobain dan aku mau review rasanya yang Indomie rasa ayam geprek. Oke? Okay? Sekarang mari kita masak. Oke guys, sekarang mie ku sudah matang dan aku mau cobain gimana rasanya ya, enak atau enggak yang Indomie rasa ayam geprek. Di sini aku tambahin sayur, ada telur dan tadi aku kasih lagi satu buah cabe. So mari kita aduk sama-sama guys. Enak atau enggak sih? Ini pertama kali ya guys review rasanya enak atau enggak. Sekarang mau cobain. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. Rasanya enak guys, pedas. Sebenarnya tidak perlu ditambahin cabai, rasanya udah pedas karena mie-nya tuh pedas banget ya. Nggak terlalu pedas sih, cuma menurut aku pedas gitu aja. Tapi tadi aku tambahin satu buah cabai, jadi tambah strong pedasnya ya. Dan menurut aku sih oke, okay, rasanya gurih dan ya. Yeah. Aku suka mie-nya, cuma kalau menurut aku kurang sedikit manis karena aku orangnya suka yang little bit sweet, sweet, salty, and okay guys, alhamdulillah aku udah kenyang dan lihatlah. Bersih, tinggal sisa cabenya aja yang tersisa. Biasanya aku makan Indomie itu satu bungkus nggak habis ya guys, tapi kali ini aku mungkin karena aku lapar
dan ini juga rasa baru. Jadi aku habis satu piring. Oke guys, kalau kalian suka, kalian bisa coba ya. Untuk yang suka pedas, ini cocok banget. Tapi kalau kalian yang kurang suka pedas, mungkin ini terlalu pedas buat kalian. Tapi menurut aku nggak terlalu pedas. Okay, good people, that's all my video today. Thank you for watching. Kalau kalian suka sama video-video aku, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Dan kalau kalian ada masukan buat aku, please tulis di kolom komentar ya guys. Thank you untuk segala support kalian. Thank you untuk segala dukungan kalian. I love you and see you to the next video. Bye!